Assalamualaikum sahabat teman-teman semua. Ini kita bertemu lagi di channelnya Bengkel Bang Samsul yang ada di Riau. Ini hari Jumat ya teman-teman semua, sahabat otomotif. Ini kita lagi perbaikan, Bang Samsul lagi perbaikan mobil Toyota Yaris katanya. Yes, ya mobil Toyota Yaris, siapa Yaris ya? Nah, kita tanya aja lah dulu ya. Nah, ini lagi apa katanya mau buka radiator. Karena ini apa? Kecil jadi susah untuk bukanya. Lagi berusaha untuk membuka radiator karena mau dikeluarkan. Ini katanya ada kebocoran. Itu apa yang warna merah? Bawa enggak? Enggak kenok apa dia, cuma nimba gini aja dia. Udah ada pesan dinoknya. Sebelah situ udah. Sebelah mana yang belum? Sebelah sini. Mobil apa? Kaya. Pakai yang atas ini dah buat sama ya. Kalau dibuka ini bawah aja. Ini. Nah, iya. Enggak bisa. Nah, coba. Pakai kunci bisa enggak? Ring pas. Sini rusak kurang apa dia? Kurang bengkok. Dapat di sini. Dapat ya. Usianya aja tuh. Kecil apa ya? Depannya. Apa tuh ini? Oh, udah dua biji ya? Iya. Oh, harus buka ini. Kita nih. Kabel tinggi nih. Potong aja lah. Atas sewa aja. Hah? Di atas ini. Kan dulu kabel TV ada bautnya lagi gitu. Nah, tuh. Ini dah. Satu lagi kawan. Bawah aja. Pendek kali depannya. Satu lagi. Atas. Udah longgar. Belum. Dan enggak.
radiatornya yang rusak. Iya, ini bocor. Nah, jadi airnya kurang-kurang terus, sama yang bawah bocor juga. Jadi mau buka radiatornya sama kayak apa? Bongkar mesin, banyak yang buka ya. Kenapa pernah tabrakan juga, namanya mepet dia. Tabrak? Iya, kayak itu bengkok bawah itu panas. Ya, Pan? Berarti ini yang bocor? Radiator. Warna ya. Pink pula ini? Dia airnya kulit warna apa? Merah. Di mobil kayak mana dia? Panas. Buang aja dulu airnya depannya. Buang air. Oh, tuang bocor. Penampung apa aja buang? Ya buang apa aja? Ini bocor, teman-teman. Ya, yang bekas itu aja kemarin. Yang sampai bawah. Repot, buka air repot. Jadi ini mobil Toyota Yaris. Mepet kali apa bodi depannya? Sempit membuka radiatornya. Kayak Bang Samsul mukanya. Tuh lagi buang air radiatornya dulu. Atau tiramnya? Buang aja. Ngapa dikeluarkan air radiatornya? Itu tapi mau di servis. Radiatornya bocor, jadi airnya harus dikeluarin dulu baru bisa dibuka. Wah, nanti buka radiatornya tuh harus ya. Baru bisa dibuka. Memang itu apanya, airnya baru dibuka radiatornya. Jadi mau di servis mana nanti? Sini, tidak bawa ke Pekan. Di konservasi radiator. Jadi sama apa? Tukang servisnya diapakan nanti? Di solder. Jadi bisa dipakai lagi itu. Udah habis isinya. Ini bagus nih dibuatnya. Ini air radiatornya nih. Ya. Yang di botol tuh. Ya. Ini. Ini cadangannya. Ribet pula buka itunya. Bakal nih. Berarti ini baru dibuka, baru dibongkar. Iya. Belum pernah dibongkar kan. Belum habis.
Ini mau buka radiatornya lagi, mau dikeluarkan. Sudah tanggal. Wih, kenapa tuh? Bulan. Oh, maka itu warnanya. Ini air radiator yang tadi. Ini buka radiatornya susah kali Toyota ya, sini banyak yang apa? Yang nyangkut. Ini gara-gara ini ya. Ini ada bocor nih berapa baris nih? 1 2 3 4 5 ini bocor nih. Jadi airnya kurang-kurang terus dia. Pas hidup mesin jadi tekanan itu tuh. Pernah ada tekanan di dalam radiator. Jadi yang ini langsung muncrat airnya. Jadi mesinnya pemanas jadi ya akibat airnya kurang. Ini. Jadi ini kita servis dulu. Kita tes nanti kalau udah disolder ya. Jadi bocor ya, pemanas. Ini sekalian servis ini dibersihkan dulu nanti. Oke teman-teman, jangan lupa ya tonton terus video-video kami supaya channel kami tetap eksis, memberikan informasi-informasi yang berguna untuk kita semua. Jangan lupa subscribe.